Thank you.
Cek 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 cek. Yo, what's up people? Come back again with me, Bang Ape di malam hari ini, guys. Ya, di Cup League MLBB ya. Cup League MLBB. Enggak tahu season berapa, cuman ini Cookcaster yang kedua kalinya ya. Jadi kemungkinan season kedua di mana kali ini kita lihat teman-teman dari tim LDR ya, LDR Junior kali ini tidak ngeband untuk di banding awal. Lalu kita lihat SMPN 229 di mana Marga King. Oke, ternyata Digi kali ini kita lihat yang sudah diamanin. Banding yang cukup bagus banget sepertinya sudah dilakukan. Aku Minotaur akan mengakhiri masalah yang belum terselesaikan. Dan ya, kita lihat kali ini Minotaur ditutup dari teman-teman tim LDR Junior.
Tadadadadadeng. Tuan, apa perintahmu? Tuan, apa perintahmu? Oke, kita saksikan kali ini di mana Fanny yang juga sudah diamanin. Vika untuk first banning kali ini, kita lihat siapakah yang bakal first picking. Untuk di game kali ini, siapakah kira-kira yang bakal diamankan oleh Vika? Matilda Cilla ternyata ya. Matilda Cilla ya, guys ya. Oke, oke. Teng, tereng, tereng, teng, teng. Dia akan kuhanguskan dunia ini. Kamu tahu betapa bernilainya aku? Seharusnya kamu tahu. Seharusnya kamu tahu. Oke, kita saksikan kali ini guys, di mana Zero dengan Fredrin yang sudah diamankan, Enfagiori dengan ekspornya juga. Dan kita lihat ALT, apakah dia akan mengambil ke arah dari Vex sana? Akan tetap ada. Bahkan ketika semuanya terasa. Kari Vika. Aku sudah menunggu terlalu lama. Kari Vika ternyata guys. Ya, oke, oke. Ayo Dexter, waktunya pertunjukan kita. Analisis dong Bang Kester, apanya yang dianalisis Ryu? Saatnya memainkan irama dari kilatan cahaya. Lagi musim pilek apa ya? Ya Allah, kok tiba-tiba pilek anjir. Cinta dan harapan adalah dua ciptaan terbaik. Oke, kita lihat di mana Cloud yang diambil dari Simu sebagai last picking kali ini. Joy yang udah di-ban bersama dengan Angela juga dan Dar. Apakah Dar akan ngamanin ke arah dari Roamer guys kali ini ya? Masih ada ini sih. Kalau Matilda paling siapa yang bisa diamanin ya? Kita pengen belajar. Lah aing aja belajar, ente-ente semua pengen belajar gimana ceritanya. Atlas kali ini yang diambil, berarti mau bermain ngumpul sepertinya. Dan kita akan lihat aja di mana Sigir dengan Leo Mort XP lain kah? Leo XP ya berarti ya. Kalau Leo XP berarti ini agak ribet ya. Mau main cepet kah? Leo XP mau main cepet kah? Jungle Barat mungkin it's okay sih melawan Fred atau Akai ya. Akai enak. Lance susah. Mending Nolan. Oke, dan kita lihat ternyata Pistachio dengan satu pengamanan ke arah dari Nolan kali ini ya. Nolan sudah diamankan guys ternyata. Oke, oke. Sudah mulai diamankan juga. Teteng, biar keren katanya. Gak pakai room turnamen bang, biar keren kata Ryu lah. Itu mah tergantung adminnya guys. Aing nggak tahu apa-apa, soalnya nggak ikut apa namanya, nggak ikut inin. Tereng, tereng, teng, teng. Oke, kita akan mulai masuk menuju ke in game kita ya guys ya. Kita masuk di Best of 5 series. Game ke ini ya, game ke 1. Game pertama kita untuk di malam hari ini antara tim LDR Junior versus teman-teman dari tim SMPN 299. 299 apa 299? 229 ya. 229 di malam hari. Here we go to the match. Kita mulai masuk menuju in game-nya guys ya. Smash card. All to supply. Oke, okay, here we go. Kita mulai masuk ke in game kali ini guys ya.
Welcome to Mobile Legend, di mana Cup League MLBB bersama saya Bang Ape akan menemani kalian, dan kali ini kita saksikan dari Erfart Kiori yang akan langsung joining ke arah dari bottom lane terlebih dahulu. Erfart Kiori menuju ke arah dari ada yang momentum yang dibuka dari si Hair, tapi Dark kali ini perfect match dilakukan, memberikan pressure terlebih dahulu. Kita lihat ini perfect match dilakukan, tapi fire missile terbuka, masih ada satu phase dibuka, tapi seperti kita lihat kali ini mana Erfart Kiori setup dilakukan menuju ke arah dari adanya pressure rack. Bravo sudah dapatkan zero, kita lihat di game kali ini, tapi sepertinya ada satu buah ghost besar amankan. Miza dari Yoko energi sudah dapatkan menuju ke arah top lane, di mana Simu dengan satu buah spin lagi mendapatkan. Vika ada BMI memberikan trigger clear lakukan ke arah di top lane, di mana kita saksikan kali ini di mana sepertinya masih ada duels di area dari top lane. Tapi mid lane tadi sempat ya ada duel yang dilakukan, tidak terlalu signifikan karena posisinya memang masih cukup santai juga. Dan terlihat kali ini momentum di area bottom lane berhasil dibersihkan saja. Simu kali ini dengan gerobak UMKM yang harus diamankan, tapi Krabs menuju ke top lane, perfect match menuju ke Nolan. Pistachio kali ini kita lihat fracture dapatkan, dan sepertinya Pistachio expansion judge-nya kali ini mengejar ke arah dari Zero, tapi ternyata nggak bisa, malah terlihat di mana guiding wind Cila harus menarik mundur seorang Nolan untuk bisa balik terlebih dahulu. Pistachio nggak boleh overcommit, dia jungle assassin yang early-nya butuh banget jungle dan dilarang blunder kalau early ya. Hampir Bang Ape siap. Oke, kita lihat di mana Every Kiori satu wave kara dari top lane terlebih dahulu, spin lagi dapat kita pisirmu. Wave kara mitra di mana Pistachio ada perfect match dapat, tapi dari kita lihat di game kali ini menuju kara dari Turtle terlebih dahulu, di mana Pistachio ada zero. Kita lihat di game kali ini di mana expansion judge-nya dibuka, masih ada satu trick tambah, tapi ini dia di mana kita lihat kali ini ada fire missile. Bahkan trigger lakukan, ada Eternal Gun berikan trigger terlebih dahulu, tapi Lasanity kali ini akan coba diledakkan karena sepertinya terlalu menyakitkan banget. Ada satu buah momentum, trigger lakukan Psych here dengan Turtle yang coba diambil. Upper Sword konekan, tapi sebenarnya Psych here coba lepaskan. Press konekan, ada Serious Snap aja juga, tapi dua player Pistachio menjadi target, meskipun perfect match yang gak berhasil didapatkan dari seorang Dar. Psych here dengan Phantom State-nya mengejar beberapa player, tapi gak optimal ya sebenarnya. Cup League MLBB ini liga apa pasun? Gak tahu. Kok malah tanya saya ya kan? Saya juga nggak paham. Satu trigger ke arah top lane, masih ada Simu terlebih dahulu. Vika mencoba untuk nge-push ke arah dari top lane, dimana kita saksikan kali ini akan ada Krabs yang coba diamankan. Simu ada Dave yang dibuka, dan seperti kita lihat di mana wave para mid lane bisa dari Yoki menuju ke arah mid lane, dimana expansion judge nya sudah ada perfect match kali lakukan, tapi anak Cila untuk di game kali ini kita lihat Dar mencoba lepas, tapi seperti kita lihat di game kali dimana perfect match nya akankah dibuka, enggak ternyata. Kali ini jungle demi jungle sudah mulai diamankan, dan terlihat bagaimana pressure rack zero dengan ada Simu. Expansion judge yang dibuka, sudah ada satu buat trigger tambah, tapi Cila Cyclone Eagle menuju ke arah dari Wizard Yoko, tapi ternyata kena ke arah dari Simu. Masih ada pressure kembali, terlihat di game kali ini damage dilakukan, sudah ada satu buah fracture terbuka, tapi Vika ada Fatalink, Eternal Guard dapatkan, Sidus Tempe terkonekkan, dan ternyata di mana Dar kali ini akan coba ditumbangkan. Expansion judge Phantom Stack konekkan, tapi ALT dengan Ghostbuster dengan ada satu buah Cross Blast nya kah? Which Brave Assault Zero terlalu dalam expansion judge nya bahkan fracture juga dibuka. Ada Simzu yang mencoba untuk ngamanin terlebih dahulu, dan kita lihat di game kali dengan Inscription Simu ada BMI memberikan pressure zero. Kita lihat di game kali ini, tapi sepertinya udah ada golem yang akan diamankan. Devil lakukan dari kita lihat kali ini menuju ke arah dari bottom lane saja, memberikan pressure terlebih dahulu. Ada Sigir satu wave ke arah dari mid lane, di mana Zero akan coba lepaskan menuju ke arah dari top lane terlebih dahulu. Satu trigger Vika, ada Simru memberikan pressure saja, di mana Zero kali kita lihat menuju ke arah mid lane. Eternal Guard satu following up, setup yang dilakukan dengan cukup bagus, tapi Mirza kita lihat kali ini ada Sidus Tempet, udah ada trigger tambahan dari kita lihat mencoba lepaskan, tapi guiding wind akan melompat keluar dengan King Zero yang sepertinya bermain dengan Turtle ya kali ini, dimana coba untuk digesek. Fatalink connect, blessing duet from Simru mencoba targetin lebih guiding win. Saya kira dapatkan dua player expansion judge yang dibuka, tapi ini dia dimana kita lihat kali ini
French Strike di Brave Assault Patterns dibuka, tapi sepertinya malah kali speed lagi mendapatkan. Mencoba digeser, Sack here kali ini akan coba mengejar ke arah Sir, tapi Sir terpick up juga. Fire Miss kan Flicker lakukan, Pistachio kali ini mencoba untuk masuk, tapi LDR Junior berhasil menumbangkan di area dari top lane terlebih dahulu. Manage Garmin Land, Sack here, kita lihat kali ini dimana Pistachio, Expansion Judge, dan juga satu buah triple kill from Pistachio ya guys ya. Waduh, Pistachio guys ya, Pistachio, boleh-boleh guys. Oke, kita lihat menuju ke arah dari mid Pistachio. Mengamankan position di arah dari mid lah, di mana Zero kali ini Miza dari Yoko. Radar mencoba untuk lepaskan terlihat di game kali ini. Satu wave ke arah dari bottom lane, di mana satu petem sih buka fatalin dapat, tapi seperti terlihat di mana Sekhya menjadi targeting dengan blast dilakukan dari seorang Simu. Trigger lakukan ke arah dari bottom, tapi Cila udah ada satu gugus besar cycling dapatkan speed lagi berkorek, tapi Eternal Guard terlalu menyakitkan. Nether Rim dibuka dan seperti kita akan di mana Vika mencoba lepaskan perfect match, nggak bisa lepas dar kali ini dari damage yang cukup sakit banget, memberikan setup terlebih dahulu damage yang low kan, karena seperti kita lihat di game kali ini. Oke. Dan sepertinya dengan damage yang coba diamankan kali ini, ada Dar yang akan coba untuk joining, karena seperti kita lihat di game kali ini memberikan pressure terlebih dahulu. Menuju ke arah bottom lane, Dar, Brave Assault, Zero, udah ada satu buah fracture amankan, satu prensek kembali, tapi Indiv yang dibuka, ALT, ada Psych here, Expansion, Pistachio, ada Fataling, 4 player, kali ini kita lagi gak ada fall up damage sama, tapi Cycle dilebatkan, Dar kali terpikir ada Blazing Duet from Simu, tapi sepertinya Phantom Steed, akan coba dikejar, mencoba dimakan, BMI dapatkan, tapi terlihat di mana Cloud-nya berhasil untuk mundur terlebih dahulu guys ya. Satu Pistachio mencoba untuk amankan, menuju ke arah mid lane, di mana Zero kali kita lihat, ada Vika, satu heal tambahan, bahkan kita lihat kali ini dengan spin lagi dapatkan Phantom Step, Vika mencoba lepaskan satu wave ke arah bottom lane, akan coba dibersihkan, tapi terdekat ini Sack here ke arah dari top lane untuk bisa mengamankan position terlebih dahulu. Momentum ke arah dari Xborg, yang kali ini kita lihat Xborg dengan Fira Garmornya berhasil ditarik dengan cukup bagus. Megang mana bang? Gak megang mana-mana guys, soalnya tetap menang masa lalunya. Sekhir kita lihat kali ini menuju ke arah top lane, di mana Evria Kyori satu setup lama kita bisa Sekhir ada momentum kembali lakukan menuju ke arah dari top lane, dan Cila ALT terlihat kali ini di mana setup lama kan masih ada satu zero standby kembali, Ghost besar amankan, trigger lakukan, dan tentunya di mana Sekhir akan coba untuk setup ke arah top lane, tapi nampaknya Evria Kyori dari yang coba untuk mundur, di mana momentum yang dibuka satu trigger terlebih dahulu, dan seperti kita akan dengan Fira Garmon yang coba ditarik terlebih dahulu. Satu wave ke arah mid lane, si Bang Ape nih kasihan juga cok. Apanya kasihan apanya? Apanya kasihan? Kagak ada kasihan. Udah perfect match Sila kita lihat. Akan coba dimakan, sudah ada satu efek kembali, tapi Guiding Wind Soul belum amankan. Trigger dilakukan dengan speed lagi, tapi momentum yang dibuka terlalu menyakitkan Everia Kyori. Masih ada Zero di sana, mencoba lepaskan, tapi Cila. Bermain dengan cukup berani saja, karena kita saksikan kali di mana Zero ada Dar. Perfect match, ada Sekhir yang coba untuk amankan damager, tapi kali ini menuju ke arah dari bottom, di mana malah kali ini Pistachio yang mencoba untuk split push di area dari bottom lane. Cidro mulu katanya, matinya Cidro dari mana anjir. Spill like Will Vika kali ini akan fokus menuju ke arah low di arah river top lane. Ada setup yang low kan terlebih dahulu, dan tentunya expansion judge ada ALT yang coba untuk joinin terlebih dahulu, dan seperti kita lihat di game kali ini di mana ada Fataling dua player coba di pop up, sudah ada satu balasan ditindakan, tapi seperti terlihat di mana fire missile V expansion judge sudah ada satu eternal guard kembali lewat, tapi seperti ditarik dengan Fira Garmor Phantom Steel berakal dari Sekhir Everia Kyori mencoba targeting, ada satu red bomb diamankan, expansion judge fracture dibuka, tapi dua player menjadi korban kali ini dengan adanya damage yang cukup menyakitkan dari tim LDR Junior guys ya. Lord menuju ke arah bottom lane, kali ini kita lihat midnya akan menjadi targeting, di mana Pistachio harus segera bisa untuk dapetin inner turret expansion judge. Wah nggak deh, expansion dua kali doang dia.
Expansion dua kali ternyata guys, kita lihat kali ini. Satu trigger ke arah Midland. Mencoba untuk dapetin terlebih dahulu dan nampaknya satu trigger Midland, basic attack dar kali ini kita lihat damage ke arah dari top lane di mana Vika. Vika satu pressure wave ke arah top lane Sekhir. Dari adanya trigger demi trigger yang coba untuk diamankan. Berikan setup ke arah top lane. Udah ada pressure demi pressure yang dilakukan tapi sebenarnya Sekhir. Sekhir, okay, here we go. Menuju ke arah dari mid lane, perfect match dapatkan trigger yang dilakukan dan sepertinya di game kali ini di mana berikan pressure yang coba dilakukan karena kita lihat kali ini di mana Sekhir ada satu trigger yang coba dilakukan damage diamankan tapi sepertinya dengan Cilla adanya trigger demi trigger zero ALT coba untuk keluar dengan Vika kali ini kita lihat pressure yang dilakukan waduh ALT menuju ke arah dari top lane terlebih dahulu. Satu following up shutdown dapatkan menunjukkan milih di mana fire missile dengan adanya informasi dapatkan Bang AP punya RRQ ya betul Bang AP TG. Oke, Soul Bloom kali ini aktif tapi terlihat di mana Clutch kali ini berusaha untuk bisa defensif terlebih dahulu. Ada Cilla di sana di mana BMI kali ini dipasangkan menuju ke arah belakang dari seorang Cloud. Ambil itu mundur Eternal Guard tidak sampai ke arah dari Cloud yang dituju. Satu trigger ke arah mid lane. Memberikan pressure terlebih dahulu tapi kita lihat di mana Simu dar Ghost besar amankan clear ke arah mid lane di mana kali ini kita lihat di mana Zero satu wave ke arah dari mid lane Cilla coba untuk lepaskan dan tentunya di mana ALT Everyat Kiori satu wave kali ini kah akan dipush karena sepertinya masih menunggu adanya Lord selanjutnya ya berapa nih katanya masih kosong Cilla arah dari top lane satu setup kembali kita lihat kali di mana dar mencoba lepaskan Everyat Kiori ini juga arah river top lane Pistachio tapi di area dari mid lane di mana akan coba dibersihkan Soul Bloom lepaskan masih ada Lord kembali dan tentunya di mana Cilla kali ini kita lihat dar sebuah pergerakan menuju ke arah dari mid lane di mana spin lag build dapatkan adalah FK satu perfect match menuju ke arah dari dar kita lihat kembali di mana adanya Simu expansion dilakukan menuju ke arah bottom di mana terlihat kini Sekhir waduh phantom steep-nya mencoba untuk nge-flanking terlihat kali di mana dar akan ada zoning out yang dilakukan tapi Cilla mencoba untuk memukul mundur dari teman-teman yang ada tapi blessing duet Pistachio menjadi target guiding miss cycle dilakukan Eternal Guard tapi sepertinya retribution point dar terus terpick off dengan retribution from zero. Nah, ada spin lag build phantom steep konekan cycle didapatkan dan kita akan expansion kembali dilakukan momentum tubuh tapi cloudnya Simru terlalu menyakitkan spin lag build konekan ada phantom steep kembali tapi Cilla akan ada guiding win karena sebenarnya friend strike ada berapa slot energy dilakukan dan sepertinya kita lihat ini berhasil untuk pulang cycle eagle terlalu dalam Cilla malah masuk duluan ya guys ya speed like will lore-nya kita lihat kali ini akan coba di defense tapi Pistachio BMI yang dibuka tapi magic sentry-nya dilakukan menuju ke arah mid lane dimana Sekhir akan bersih-bersih wave minion terlebih dahulu dari sebuah blue buff yang diamankan kita saksikan kali ini menuju ke arah dari top lane speed like will dapatkan Vika satu trigger lore kali ini kita lihat diambil dengan cukup tepat banget guys sepertinya satu wave ke arah mid lane dar untuk di game kali ini di mana Fatalink waduh malah ALT yang terpick off shadow dapatkan clear ke arah dari mid lane dimana kita lihat ini Ski Vika mencoba didapatkan dengan adanya satu boss speed lag build clear menuju ke arah mid lane tapi Pistachio masih menunggu dari belakang outer tower mid lane berhasil ke guiding win shadow stampede cyclone eagle 4 player kita lihat kali dimana Karim menjadi targeting kah alas yang dibuka cila meledak di dalam adanya inner tower tapi ghost besar amankan Everyat Kiori menjadi targeting dengan adanya shadow stampede jadi buka kali kita lihat expansion judge nya dibuka ada fancy dilakukan tapi speed lag build bersama dengan speed dengan adanya blessing duet from Simru tapi brave assault Sekhir menjadi targeting shadow stampede connect tapi ini dia phantom steepnya Sekhir sakit banget guys cycle gila baca dengan ada expansion judge fracture dua player terpick up bersama dengan adanya satu penambahan kill tambahan dari seorang Sekhir tadi sepertinya mana juga ada dari mid lane dimana wave nya akan dipush kembali menuju ke arah mid lane momentum ada Pistachio dilakukan guys besar amankan masih ada wave ke arah dari mid lane dimana ALT
Satu Pressure, Phantom Shape, masih ada Sekier. Kemudian kita lihat kali ini AK coba untuk dibersihkan, memberikan damage kembali, tapi Sekier adalah Sanity, mencoba dikejar, tapi napanya Sekier kali ini fokus menuju ke arah dari base-nya. Tapi satu persatu akan dibukakan, Cycle ini dilapakan, Soul belum terbuka, tapi Expansion Just Fracture yang dibuka, tapi Perfect Match. What Fataling menuju ke arah dari Sekier, Blessed reconnect, tapi Sekier berhasil keluar. Momentum mendapatkan dua player terkena Cruise Blast kembali, dan ini dia dimana Dar harus pick up dengan Phantom Shape from Kari. Dan sepertinya Guiding Wind, Cila mencoba untuk menembus 3 lawan 5. Terlebih kali ini masih mencoba untuk mendefensif adanya wave yang masuk. Apakah akan cukup bagus karena Spinlay will connect kan? Masih ada satu buah Cruise Helmet yang dapatkan. Tapi terlihat bagaimana kali ini ternyata berhasil ditumbangkan juga teman-teman dari tim SMPN 229 ya guys ya. Oke, kita lihat kali ini satu trigger terlebih dahulu, memberikan pressure-nya kembali, di mana kita lihat kali ini Vika dengan adanya Kari yang menjadi MVP. 3-0-12 kali diamankan adanya Guardian Helmet, Thunder Belt, ada Endless Battle, ada Golden Staff, ada satu buah Brute Force dan juga Regular Speed yang diamankan ya guys ya. 15 menit 35 detik waktu pembukaan untuk 21 berbanding 7, dan kita akan langsung lanjut menuju game yang kedua ya guys ya, biar nggak berlama-lama guys. Oke. Sambil kita tunggu ya guys ya. Sambil kita tunggu nih, belum pada ini. Habis match ini ada jadwal siapa lagi? Lu lah. Ini kan best of 5. Habis ini jadwal lu. Habis ini jadwal punya kau. Setengah 11-an. Jam 10 setengah 11-an harusnya. Karena aku udah bilang, ini aku cuman bisa paling sampai jam 10 atau setengah 11 paling mentok. Karena sebelumnya udah aku bilangin dulu. Oh ini ladies ya, LDR nih ladies kah guys? LDR nih tim ladies kah abang-abangku? LDR ini tim ladies kah guys? Teret. Udah ready all guys, yuk. Ready all. Iya ladies kayaknya. Kalau lihat PPP-nya sih ladies guys ini guys. Nah, pada ini anjir. Bang, gua mau bikin tim buat tur-tur kecil-kecilan buat perbesar aset, boleh. Ada dua cewek di LDR. Oh, ada dua cewek. Enggak, Bang, cuman Kari tadi yang ladies. Oh.
gimana saran lu? Bikin aja. Bikin aja enggak apa-apa tim-tim inian. Enggak masalah sih. Asal lu mau bayarin nih enggak apa-apa. Kick Serok, ah? Kick Serok siapa? Syarat siapa guys? Ini Zero. Kick siapa? Kick Serok, ah? Kagak jelas anjir. Udah kah? HP. Teret gas. Your team is banning. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Your team is banning. Your team is banning. Teret 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 teret. Oke, kita masuk ban and pick ya. Cuman Vika sama Via yang ladies bang, selebihnya batang. Anjing. Sama Kaino lebih batang kata Ryu. Matinya. Belum terselesaikan. Matinya orang-orang. Ini apa ada orang-orang di grup nih? Orang dia kagak keep jadwal. Dari siang kan udah enggak ada keep jadwal tuh. Ya udah. Aku sudah menunggu terlalu lama. Intinya kalau di ini guys ya. Kalau dari aku sih memang ini guys sekarang tuh. Siapa yang ambil jadwal ya itu yang ku iniin. Udah gitu doang guys. Kamu tahu betapa bernilainya aku? Seharusnya kamu tahu. Atau pulang. Your team is picking. Your team is picking. Kalau dari aku intinya sih cuma itu aja guys ya. Siapapun yang mau keep jadwal boleh. Harapan akan tetap ada. Bahkan ketika semuanya terasa menyedihkan. Menatap ke arah ujung kehampaan. Aku adalah kekuatan dan wujud asli cahaya. Bang, tandain Nick Eleanor, bang. Top Sumsel dia, bang. Claudenya. Oh gitu. Boleh, boleh. Oke guys, sambil kita lihat ya di mana kali ini Matilda ditutup, sudah ada Karin juga diamankan. Fredrin Minotaur menjadi pengamanan dari teman-teman tim LDR. Dari teman-teman SMPN 229
Di mana kita lihat kali Simu dengan Cloud, ada Dar dengan KJ dan juga Seijin yang kali ini mengamankan ke arah dari Nolan. Cila dengan Digi, Miss Piah kali ini dengan adanya satu Vexana dan Eleanor. Kita lihat kali ini dengan pengamanan ke arah dari Irithel ya guys ya. Tapi diambil Cloudnya sama musuh. Ya udahlah. Berarti kan dia respect guys. Kayak begitu tuh pertanda dia respect ya guys ya. Pertanda merespek guys. Teng teng teng. Tuan, apa perintahmu? Tuan, apa perintahmu? Teng 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 teng. Neng. Akai telah tiba. Akai telah tiba. Neng. Teng teng teng. Kaja masih enak kah sekarang buat stopper aja. Kaja buat stopper sama nyulik susah tapi emang. Bilang sama NN Eleanor Deli Bang kata di keep. Anjay Iqbal katanya. Oke kita lihat kali di mana Evia Kyori dengan Xborg dan juga Mirza Kiroku dengan adanya Valentina yang kali diamankan. Tereng teng. Keberanian dan kesetiaan dalam tubuh yang sudah mati. Dalam tubuh yang sudah mati. Teteng tereng tereng teng teng. Oke kita saksikan guys kali ini di mana Sek here. Sebuah pengamanan cara dari Leomor kembali. Leomor mulu ya kayaknya. Leomor kayaknya ini banget ya. Tereng tereng teng teng. Leomor kayak elok banget. Cok aja harus mekanik tinggi kayaknya baru bisa OP banget. Betul. Harus jadi hero inian, hero comfort kalau memang mau dipakai. Kurang worth it soalnya. Semester Altus Supply. Welcome to Mobile Legends. Oke, dan kita lihat kali ini di mana Fire Missile dari serang Seijin ya guys ya. Oke, menuju ke adanya satu pengamanan. Bagaimana kali kita lihat Seijin menuju ke arah dari top lane terlebih dahulu. Setup kali ke arah dari bottom lane Seijin kali ini. Menuju blue red buff ya. Fire missile. Adanya pergerakan ke arah dari top lane side here. Ada phantom step kah kali ini yang dibuka? Enggak. Kok phantom step sih? Momentum ya. Ring of order side here. Masih coba untuk mengacau. Momentum kita lihat kali ini Dar terkena pressure yang cukup menyakitkan. Tapi sepertinya udah ada little wonder yang diambil dari seorang pistachio. Menggunakan akainya. Satu trigger lock cara mitra di mana clear akan coba dilakukan dengan cukup bagus banget dan sepertinya untuk di game kali ini di mana Simu memberikan setup cloud-nya akan coba diamankan. Trigger yang dilakukan satu BMI kembali Eleanor, BMI terlihat heavy round heavy crossbow dan sepertinya Cila. Satu trigger arm bomb masih ada Seijin menuju ke top lane di mana expansion judge-nya dibuka dan ini dia Pistachio. Satu trigger masih ada Mirza dari Yuko. Expansion lakukan satu trigger lawan first blood dapatkan dan tentunya di mana itu kali di mana Seijin. Ada Simru expansion judge-nya kembali dan berhasil tuh diamankan dengan cukup bagus banget.
Go Seijin kata Fata tuh. Sirius Strike terbuka. Masih ada Mirza Ryoku. Seijin kita lihat di game kali ini di mana wave Kara top lane. Segear bermain-main, ada Miss Fiah yang kali ini akan coba untuk join Kara top lane. Dan sepertinya di mana Segear mencoba untuk mencari positioning. Trigger dilakukan dan nampaknya satu setup Kara top lane di mana expansion Josh-nya dibuka, satu trigger dilakukan dan tentunya di mana dengan fire missile diamankan kali ini kita lihat. Ada turtle guys, kita lihat kali ini akan diambil terlebih dahulu. Satu pressure momentum sudah dari cover dapatkan dan kita lihat di mana king dari seorang dar. Ada fire missile dapatkan, berikan pressure Mirza, meledak bisa cepat cilam menjadi target di mana fire missile menjadi sebuah pengaman yang cukup bagus banget tapi heavy spin. Ada time journey, har kali kita lihat menjadi targeting, expansion shot dibuka dan sepertinya kita lihat di mana ada cross blast, eternal guard last hitting dapatkan tapi diarah lagi di mana teman-teman dari tim LDR kali ini, LDR Junior benar-benar mencoba untuk tidak membuat teman-teman dari tim SMPN 229 ini nggak bisa main ya guys ya. Wah gila sih guys, benar-benar nggak bisa main guys akhirnya guys kalau gitu ceritanya. Satu trigger wave Kara bottom lane kita saksikan kali ini, coba untuk diamankan sebuah setup Kara dari bottom lane dan terlihat bagaimana kali ini Cila. Ada Cila terlebih dahulu. Kita lihat di mana Dark Cross Blast amankan. Memberikan pressure menuju ke arah dari top lane kembali dan ini dia untuk di game kali ini. Miss Fiah Pistachio. Sebuah setuping yang cukup bagus banget tapi terlihatkan wave ke arah dari bottom lane. Ada Sirmu, Dark yang kali ini mencoba untuk mundur saja, wave ke arah dari top lane kembali dilakukan dan tentunya di mana following up satu pressure ada Pistachio trigger terlebih dahulu dan terlihat di game kali ini. Oke, Cila coba untuk lepaskan dan seperti what setelah sanity ada Phantom Steed yang dibuka, kita kita tidak dapat, kita blessing the wet from Sirmu. Ah coba didapatkan dari Miss Fiaka kali ini, ternyata enggak expansion just dibuka tapi Segear terlalu dalam. Ada Seijin jadi target tapi ternyata malah recover like bomb dibuka. Ada satu pergerakan Pistachio yang kali menuju ke arah dari backline teman-teman tim SMPN 229 tapi hitbat dilakukan, memberikan pressure terlebih dahulu ada Pistachio dan terlihat kali di arah midlane. Go Eleanor Peace katanya. Waduh ini kenapa nih Segear? Waduh guys, sepertinya dia AFK guys ya. Apakah AFK guys? Karena kita lihat waduh salah ketik. Eleanor menuju ke arah bottom lane kali ini kita lihat satu pressure yang coba dia amankan dan seperti kita lihat di game kali ini memberikan trigger terlebih dahulu dan nampaknya masih cukup santai saja guys untuk di game kali ini. Satu trigger wave para midlane di mana kita saksikan Mirza Kyoku. Setup demi setupnya ada Ndar di sana memberikan trigger terlebih dahulu tapi kita lihat di game kali ini Blast Endarnya mencoba untuk mengamankan. Kali ini kita lihat karena top lane di mana fire missile ada momentum yang dilakukan. Aku camat kata Alok. Ada satu trigger bahkan terlihat kali ini Everia Kyori menuju karena dari turtle riddle tapi nampaknya akan coba diamankan. Defense adjustment flicker lakukan dengan space adjustment juga tapi Cila mencoba untuk mundur Eternal Guard, mencoba dapatkan tapi heavy spin yang kita lihat kali ini di mana setup demi setup dilakukan Pistachio bermain-main. Ada fire missile mencoba dilepaskan dan terlihat di mana Viragar Moria coba ditarik terlebih dahulu. Ali Cruz bisa mainkan Pistachio, masih ada Phantom Steep, kita lihatkan di mana Seijin mencoba untuk mengamankan momentum terbuka, masih ada Ring of Order tapi sebenarnya Cruz Blast yang diambil kali ini cukup menyakitkan ya guys ya. Satu triggernya untuk di game kali ini guys, kita lihat midlane akan coba untuk ditargeting tapi sepertinya push akan dilakukan ke arah dari midlane kembali. Oke. Outer turret LDR tapi di arah bottom di mana kita lihat ini Irritel berhasil pick off Eleanor's. Satu wave karena dari middle di mana reverse time dilakukan. Satu trigger yang cukup bagus banget dan kita saksikan kali di mana wave mid lane akan coba dilepaskan, masih ada sec here. Tapi sepertinya di mana adanya trigger yang dilakukan
Menuju ke arah dari midline kembali guys. Untuk di game kali ini kita lihat Shinro seperti damager, Sekir, ada Miss Via, Cila, alarm bom dipasangkan. Alarm bom terus menerus untuk di ini ya kayaknya. Menerus untuk di stack di ini kan guys, di arah bottom lane ini ya, cukup bagus juga. Tapi sepertinya Miss Villa mau nyicil sertifikat. Siap, Bang, gua pamit bentar ya. Siap. Wave card top lane sim lu biar nanti gua enggak kemalaman. Iya, betul. Eleanor, kita lihat ke arah top lane. Sepertinya setup belakang masih ada pistasio. Cila kali ini kita lihat di mana dar alarm bomb sudah dilakukan tapi shadow strike yang dibuka. Simu ada defense adjustment. Kita lihat yang coba dipakai tapi heavy spin. Dilakukan reverse time. Ada satu buah BM tapi belai si dua. Tetral agar dibuka ke arah dari Kaja dan berhasil untuk ditumbangkan. Expansion judge-nya. End of view kali ini dilakukan ke arah dari adanya Akai tapi sepertinya sudah ditumbangkan satu persatu. Momentum dilakukan. Miza kali ini menjadi tapi sepertinya dengan adanya Kazot Kiori. Cruise base amankan. Trigger dilakukan. Masih ada satu buah Tetral agar yang akan coba dipush tapi ke arah midline. Dimana Sekir mencoba targeting terlebih dahulu. Sebuah setup yang diamankan inner target. Kita lihat di game kali ini yang berhasil untuk diambil terlebih dahulu. Oke. Dan Turtle kali ini sudah berubah menjadi Lord guys. Ternyata offline kali ini Bang kurang tahu Bang Diki. Aku kurang tahu Bang soalnya. Ayo Miss Via, semangat kata Vika channel. Ini yang tadi ya, yang tadi main ya. Yang Kari tadi kan sih? Vika ini bukan ya? Beda cerita ya, beda lagi ya. Oke, Lord kali ini kita lihat di mana Eleanor heavy mendapatkan masih ada satu trigger tambah tapi sebenarnya kita lihat di game kali di mana damage dilakukan sudah ada satu momentum kembali tapi sack here. Sakit banget bosku karena dari mid lane ada heavy dilakukan Eleanor clearing dilakukan cukup tepat di mana kita lihat kali ini memberikan pressure dengan cross blast saja wave karena dari bottom lane. Sebuah following up kembali diamankan. Oh iya. Yeah. Oh tertaruh bottom lane Cila ada sack here. Coba untuk di push terlebih dahulu. Ada momentum kembali di mana clear lakukan ke arah bottom lane. Miss V ya satu following ke arah dari bottom lane. Kita saksikan kali di mana fire missile phantom step sudah dilakukan. Seperti kita kali kata time journey dapat kita tapi sepertinya dengan meledaknya pressure kita lihat kali ini ada satu trigger tambahan reverse time. Coba untuk dipaksakan terlihat di game kali di mana sack here. Lar menuju ke arah dari mid lane dan kita lihat di mana pistachio expansion judge fracture dibuka dan tentunya di mana kali ini kita lihat Cila akan dipush kembali expansion judge harus di defensif terlebih dahulu. Mencoba untuk targeting saja. Menuju ke arah top lane expansion judge sudah ada blessing 2 tinggal mereka tapi kena Simru memberikan fracture terlebih dahulu. Coba untuk amankan setup tapi di arah mid lane kita saksikan kali ini satu trigger heavy spin pistachio expansion judge fracture dapat kita tapi kita lihat di game kali ini mana Miss V ya expansion udah ada satu damage kembali tapi ring over dapatkan masih ada satu buah conceal play defense adjustment terbuka expansion judge bukan tapi seperti kita lihat di mana dar akan memberikan pressure BM dapatkan masih ada Cila kita lihat di game kali ini mana adanya heavy spin yang dilakukan Mirza. Lepaskan saja guys, kali ini hanya untuk kabur. Ban Leomar sih harusnya katanya. Iya, boleh. Betul Bang, si Kari tadi kata ADH Gaming. Siap. Baru tahu, Eng. Habis ini paling ku tinggal ambil minum dulu, guys. Kering tenggorokan. Mana lagi pilek lagi enggak tahu kenapa ya kok. Aku tiap mau offline tuh ada aja pilek lah apalah. Ada banjir. Kalau pilek tuh nggak enak guys kalau buat nge-cash pusing di kepala. Ini kalau nggak segera ku apa namanya ku obatin, wah bahaya banget. Pistachio Ring of Order kita lihat kali dengan adanya satu dar mencoba targeting ke arah dari Mitran Deli mantap Deli kata Neo tuh. Shadow Strike Simu bahkan kali ini menuju ke arah bottom lane ada Phantom Steed yang dibuka dari seorang Sekir tapi wave ke arah dari bottom lane akan coba dibersihkan. Lord 20 detik akan coba untuk hadir kembali guys kita lihat kali ini. Lord yang akan hadir pistachio kita saksikan kali ini di mana setup demi setup yang sudah dilakukan menuju ke arah mid lane di mana fire missile-nya mencoba untuk diamankan. Oke. Satu pergerakan Shinro menuju ke arah Lord kah guys kita lihat kali ini. Harusnya sih Lord sih guys, harusnya ya.
Okay, here we go. Cila. Coba untuk memberikan setup, terilaukan laksan itu kembali, tapi ini dia dimana kita lihat kali ini Blazing Duet simulakan Pistachio, Cycle Needle, Crossbase amankan, tapi seperti kita lihat di game kali dimana Fire Missile ada Everia Kiori akan coba untuk didapatkan, tapi Ring Over terbuka, tapi seperti Eleanor's dan nampaknya Body Slam si Murum jadi targeting Arcane Scissors, tapi Lord yang menuju ke Battleman Eternal Guard mencoba dikejar, tapi nampaknya Cloud-nya kali ini masih bisa untuk setup-setup balik. Ada Akai yang kali ini akan coba untuk cutting di area belakang, dimana Clear akan coba di push begitu saja. Neneng Wave Kara Midland masih ada Simu menuju ke arah dari bottom lane kembali, dan tentunya dimana kali ini kita saksikan Phantom Steed sudah mulai untuk diamankan, push yang dilakukan ke arah dari bottom lane, tapi sepertinya Wave Midland akan coba untuk di push juga ya guys ya. Satu trigger yang dilakukan cukup tepat, tapi nampaknya kalau kita lihat di Pistachio ada Cila di sana, Wave Kara dari top lane terlebih dahulu. Oke, here we go. Dar kali ini kita lihat. Hahaha kata Neo apa itu gugup pace. Eleanor sekarang dari top lane di mana Chris coba dilakukan terlebih dahulu. Satu Wave Kara midlane tapi sudah makan alarm bomb, masih ada press lebih dahulu, tapi sebenarnya Eleanor dilakukan Arkansas, Shadow Strike, Miza dari Yuko, Wave Kara dari midlane seperti trigger yang coba dilakukan, dan seperti kita lihat di game kali ini satu trigger Kara dari Batman Pistachio, ada Dar di sana ya guys ya, apaan kenapa coba tuh. Oke, Pistachio Eleanor tuh pace bang. Hah? Maksudnya pace itu gimana guys? Orang timur kah? Orang timur kah guys? Aduh. Pusing banget kepala. Wave Kara top lane, kita lihat kali ini Arcane Shadow Strike Cila, Crossbase amankan, tapi Simu kita lihat di game kali ini dimana Expansion Just Fracture dapat, tapi Time Journey dibuka Cila. Jadi game kali ini dimana Wave akan coba dibersihkan di arah midlane Simru, Crossbase amankan, dari kita lihat di game kali ini dimana Wave akan coba dibersihkan, tapi sepertinya damage yang coba untuk diamankan, satu trigger dan lakukan Pistachio, kita lihat kali ini dimana Wave Kara bottom lane akan coba di push juga. Oke, okay, here we go. Iya bang, orang timur Eleanor. Oh gitu. Pace Papua bang. Oh gitu. Eh sekarang top lane dimana Expansion Just bukan Eleanor menjadi targeting, tapi kali ini kita lihat dimana Senjin menjadi targeting selanjutnya dengan Heavy Spin yang dibuka dari Pistachio. Sekir masih coba untuk fokus menuju ke arah middle, tapi Lordnya sudah mulai ada 5, 4, 3, 2, 1, and here we go. Apalagi yang terhormat, selamat datang menuju ke Land of Dawn untuk di menit ke-15 dimana kali ini Petrus dibuka, masih ada Eternal Guard, Lasanity, udah ada satu buah Heavy Spin, tapi sepertinya meledak saja dengan ada damage yang ketinggian Fire Missile, Simru, ada Body Slam, Pistachio tertinggal sendiri, dan Arcane Shadow Strike, tapi Council Play dibuka menuju ke arah dari adanya satu buah Inner Tar di arah midlane, di jebol begitu saja guys, waduh. Abang casternya orang mana nih? Bojonegoro, Jawa Timur. Aing Jawa Timur guys. Arkansas Zero Strike Cila untuk di game kali ini dimana Pistachio reverse time sudah dilakukan, dan sepertinya memang kalau kita lihat kali ini dimana Pistachio akan coba untuk di buying time ya, buying time juga defensive, tapi Lord mencoba di kontes reverse time, merupakan masih ada alarm bomb, darnya terbuka, dan terlihat kali ini dimana Pistachio mencoba untuk focusing, mencoba untuk aman ke arah dari adanya sebuah Lord, tapi nggak bisa. Time dinamakan, heal tambahan, reverse time menuju ke arah dari Dark, tapi nggak ada follow up di area belakang dimana wave-nya kali ini akan coba untuk masuk. Udah ada satu buah ini guys ya, minion super juga yang susah banget sih. Oke, here we go. Kita lihat kali ini dimana wave Kara dari midlane, satu trigger lakukan, wave Kara bottom lane dimana Dar mencoba untuk di push juga Pistachio. Ngantuk anjay. Tuh kan. Gak tau kenapa ngantuk kan sekali sekarang guys. Kayaknya memang butuh daging merah sih Aik nih. Kurang daging merah guys kayaknya guys. Makanya dari kemarin ngantuk mulu, kurang zat besi Aik. Wave Kara bottom lane, Heavy Spin dapatkan, tapi Wind of Nature dilakukan Heavy Cross Spin dilakukan, tapi ternyata Dar menjadi targeting Aether Guard, sudah mulai dibuka, dan ternyata memang Pistachio
ada body slam. Kita lihat kali ini mencoba targetan sepertinya dengan adanya trigger tambahan BMI. Masih ada Simu, Arkansas, Zero Strike, Mirza, Kyoku. Dengan damage yang coba dilakukan Tenjuni, kita lihat engine pick off karena di top lane. Tapi seperti apa item CB yang masih diaktifkan Evria Kyori. Kali ini Talavera Garmo dipecahkan. Masih ada reverse time, mencoba didapatkan hitbat konekan. Dan seperti kali ini mortal dipecah. Masih ada body slam, tapi sepertinya satu persatu kecil dibuangkan. Meskipun dengan lasan itu yang berhasil di trigger terlebih dahulu. Menuju ke arah mid lane, dimana kali ini kita saksikan Lord coba untuk setup terlebih dahulu. Ngopi bang, sama aja guys, tetap gak ngaruh, tetap gak mengaruh. Gak tau kenapa, emang lagi badannya lagi kurang sehat aja. Dari kemarin loh, pilek juga ini aku. Padahal besok tanggal 19 sudah harus ke Semarang aku. Ada caster luar kota. Blessing 2 buat Eleanor, kita lagi menjadi meskipun terlihat di mana hit pad low kan. Menuju ke arah mid lane, Cruise Blast amankan, ada Eternal Guard tapi Expansion Judge Fracture yang dibuka tidak terlalu optimal. Memberikan setup kembali dan seperti kita lihat di game kali di mana ada Arcane Zero Strike terbuka. Memberikan damage tambahan tapi sepertinya satu persatu kau coba ditumbangkan. Seijin, Cila, gak ada wave berjalan, kali masih menunggu di mana sepertinya AR Kyoku. End mid pace atau fire missile sepertinya belum bisa di end. Expansion Judge Cila, ada Sekhir di sana yang akan coba itu pula tapi sepertinya digagalkan dengan satu buah judge yang dibuka. Sekhir nggak ada energi lagi dan akhirnya harus ditumbangkan ya guys ya. Oke. Okay. Heh. Mengantuk banget. Gak tau kenapa, guys. Anjir. Kayaknya memang harus istirahat full sih, full rest ya aku. Tanggal 18 ya aku full rest, kayaknya enggak ambil job, paling job ini job malam doang. Jam 10 ke atas doang, habis itu turun lagi banyak kan. Oke, Cruise Blast masih ada satu trigger tambahan. Kita lihat kali ini di mana satu persatu kau coba ditumbangkan Pistachio. Masih ada positioning luar kara dari top lane dan sepertinya kita lihat di game kali di mana Cila ada hitbat Pistachio menuju kara dari mid lane dan sepertinya di game kali ini di mana Wave akan coba dipush Pistachio. Satu positioning kara dari mid lane dan sepertinya di mana memang pressure demi pressure. Bang, mapnya jangan mengot-mengot tuh gimana anjir? Ini masalahnya tuh bukan room turnamen guys. Kalau room turnamen enak, kita cuman gini doang itu nggak bakal mengot-mengot ya kan. Info tur siang atau nggak sore kata pun iya susah guys. Tur sore itu susah. Adanya Free Fire kalau tur siang sore itu. Aku belum pernah nemuin sih. Kalau ada nggak apa-apa guys kalian guys. Kalau ada yang mau bikin tur siang sore aku open kok ya. Silahkan banget yang mungkin butuh jasa streaming atau caster gasken ya. Oke, kita lihat expansion jot sudah ada Saint-Jean, ada Phantom Connect tapi sebenarnya dar dengan ada recover 8 tapi sebenarnya blessing 2 Simru. Ada Eleanor menjadi targeting, udah ada Phantom ada satu bom untuk tapi sebenarnya recover 8 kan berikan pressure build dan seperti kita lihat di mana Sagier. Ada Dark terus bisa mainkan best star dari top lane. Kita lihat di mana Hebra dari crossbow tapi seperti Eternal Guard mencoba untuk all in karena dari top lane dan tentunya tidak bisa untuk diamankan guys ya. Nolan recall enggak respect pace katanya. Expansion Saint-Jean kali ini kita lihat akan coba lepaskan tapi sepertinya dengan defensif yang harus dilakukan Sekhir kali ini kita lihat satu persatu. Oke, here we go. Karena dari mid lane Dar kali ini kita saksikan. Satu positioning Pistachio, udah ada wave karena dari Midlane dilakukan tapi seperti kita lihat di game kali di mana Pistachio body slam wave kara dari bottom lane di mana Misa de Kyuxu sebuah setup him wave kara dari bottom lane tapi Cila dengan alarm bomb mengecek kara rumputan saja. Rerumputan demi rerumputan ya guys ya. Wave kara midlane oke. Mencoba untuk di push juga kali ini kita saksikan. Dar masih cukup tenang menunggu Lord selanjutnya guys. Kita lihat kali ini bang itemnya bang. Item chest nah, item tuh gak usah dibacain lagi guys ya. Kalian udah hafal masih item. Eits, kita lihat kali ini dimana Leo dari atas Phantom Steed mencoba untuk keluar tapi sepertinya fire missile cukup menyakitkan. Gak ada immortality dalam tubuhnya.
Every other week, Rosebo Council play Arkans Sacerdotes Cross Belaman. Tapi ini dia Mirza, dimana time journey dapatkan. Masih ada Dar dengan time journey. Time journey dibalik oleh seorang Digi. Kita lihat Kecila mencoba untuk membackup, tapi Every other week, Rosebo Dar akan coba di all in. Reverse time dapatkan. Dar kita lihat kali dimana Immortal dipecah. Masih ada Arkans Sacerdotes Hitbot dapatkan. Tapi Simru mencoba memainkan heavy spin. Kita lihat kali dimana Mirza menjadi target. Meskipun tidak ada damage tambahan, Christmas amankan. Ada Blaze Hitbot from Simru. Tapi Pistachio akan menjadi target di selanjutnya. Karena kita lihat dimana Eleanor Fire Missile Lasanity meledak putih saja. Karena kita lihat ini Miss Fia di mana Everyard expansion judge yang dibuka trigger lakukan, dan sepertinya kali ini kita lihat akan ada satu sama poin yang diamankan. Karena kita lihat di mana Seijin langsung ya guys ya. Waduh. Satu sama guys ya, kita lihat kali ini. Oke. Kita saksikan, guys. Di mana Simru? Untuk poin kali ini kita lihat sudah berhasil diamankan. MVP jatuh pada seorang Simu dengan 529 kali diamankan. Udah ada Wind Talker, Correction Sight, sudah ada Demon Sword, Golden Staff, Wind of Nature, dan juga kali kita Immortality yang diamankan. 22 menit 27 detik dengan 25 berbanding 20 poin ya guys ya. Langsung lanjut menuju game yang ketiga biar nggak berlama-lama, karena kita maksimal nanti itu jam 10 setengah 11 ya guys ya. Di luar itu kita tidak bisa membantu guys ya. Nah. Nice try Pace, nice try. LDR Junior ya guys ya versus SMPN 229. Ngantuk banget guys. Aduh, badanku rasanya ya sakit gimana guys. Tek teret. Tek teret. Teret tat tat tat. Tereretek teng teng. Yes, jangan berlama-lama guys. Jangan berlama-lama, yuk. Tereretek. Terets terets. Tek teret. Hey guys, min satu tuh guys, gaskin guys. Teret.
Lagi jalan, kata Pono Iyo. Hah? Lagi jalan kemana? Ya, tunggu guys. Menunggu. Ayo guys, jangan lama-lama guys. Yuk, ready yuk. Ready guys, biar gak berlama-lama guys. Lagi di jalan bentar, aduh. Nah, kalau di jalan gue terus gimana jadwalnya? Ya udahlah ya, pokoknya gue udah bilang ya, masalah jadwal gue udah bilang. Ini ntar jam 10:30 itu last ya guys ya. Jadi masalah nanti kelar apa enggak itu aku udah bilang sama adminnya memang. Jadi nanti misalkan jam 10:30 kok belum kelar ya udah nanti lanjut custom sendiri ya guys ya kalian. Paling 4 game paling kalau inian. Karena sedari tadi itu lama invite-nya. Yang game tadi aja sampai jam 8.10, jam 8.15 baru start. Ya kan hilang lagi kan? Ya. Alhamdulillah min. Teret. Teret. Ayo guys, jangan lama-lama. All in kiri katanya. Sekui bestie, sekui. Tuh.
Batas waktu guys, ngantuk nunggu di lobby. Biarin aja dah. Neneto, lama banget bang, nggak tahu guys. Aku kan udah bilang, pokoknya intinya gue las setengah sebelas, lebih dari itu gue nggak mau ambil. Karena udah kesepakatan sama adminnya juga kan, ya yes, lebih dari itu udah bukan ini aku guys ya. Pace semangat pace, ngantuk ini sama. Gua mau nonton temen gua main bang, lama kali kata R4 Adi Putro. Gak tahu guys, Deli lagi touring. Tet tet tet. Udah berapa menit sih kita di lobby guys? Udah 10 menit ya? 10 menit. Squeeze, ready. Ready guys. Teret. Tet 15 menitan bang, enggak 10 menitan. Ada di replay ada kok guys, di replay ada. Saya aku sambil lihat replay juga ini. Tuh, baru 12-13 menitan. All in cila kata Adi Putro, siap. Gaskin ya guys ya. Your team is banning. Kita mulai masuk menuju game ketiga kita di malam hari ini. Dexter, waktunya pertunjukan kita. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Your team is banning. Dengan api akan
akan kuhanguskan dunia ini. Harapan akan tetap ada, bahkan ketika semuanya terasa menyedihkan. Kamu tahu betapa bernilainya aku? Seharusnya kamu tahu. Sudah menunggu terlalu lama. Bangkit melampaui batasan dan nyalakan kembali bintangnya. Oke, okay, ayo gaskan ya guys ya. Ready SMP kata Neo Neo. Aku soal hari waktu. Namaku Digi. Oke okay, guys, kita lihat kali ini. Neng. Iksia Pace katanya. Keberanian dan kesetiaan dalam tubuh yang sudah mati. LDR. Oke. Kita lihat ya kalau dari sisi Baron Peak-nya. Karena ini Claudia ada ekspor, ada Faramis juga diamankan. Kali kita lihat Matilda, lalu ada Vexana dan juga kita saksikan kali ini di mana Leomord yang kali ini juga langsung ditutup terlebih dahulu guys ya. Halil Cui dengan Fredrin, Cila dengan Angela, ada Kaizi dengan satu pengamanan ke arah dari Loyi. Kita lihat Evia Kiori dengan Yuzong. Ada Simu dengan Kari, ada Dar dengan Digi, dan kita lihat Mizan dari Yuko. Ternyata kali ini kita mengamankan ke arah dari Novaria ya guys ya. All in Cila sih bang, gua kata Sauki Ramadan boleh. Tuh Vika untuk kena naik bot itu dia. Jiwa kita bangkit. Yang bisa menghilangkan kegelapan. Tak kore genggamanku, matur nuwun sampun. Nolan Joy gak laku kah bang katanya. Nolan tadi udah kepake, banyak di counter terus guys. Joy bisa tapi agak ribet menurutku. Sekarang mah malingnya ya fighter tank itu sih guys, jungler tuh masian. Dereng Pakito membantai ini mah kata Neo boleh.
Welcome to Mobile Legend, kiri auto win. Hadir-hadir kata Mimi Titans toh. Draft kanan easy win, ini mah kata Gibran. Dari draft megang mana kata Pono Iyo. Kalau dari draft ini sih, ini jujur ya guys ya, LDR tuh bisa menang asalkan Loi-nya tahu position. Loi tahu position, Eleanor bisa set up bener-bener karena dia gold lane. Wah, ini guys kayaknya guys ya, AFK guys ini guys. AFK guys, sampean guys. Aduh. AFK guys, Eleanor guys. Ini last match kah? Enggak. Ini baru game berapa? Game 3. Nanti pokoknya kalau kau punya kau jam berapa? Jam 10 kah? Adim, jam berapa Dim? Punya kau Dim? Pace habis kuota, mantap. Rame banget kata Aksen. Oke, kita lihat kali ini. Kau jam berapa? Jam 10 kah? Jam 10 apa setengah 11? Kau jam 10 apa setengah 11, Dim? Kalau setengah 11 kemungkinan masih 2 match lagi, tapi kalau kau jam 10 ya ini mungkin last match. Soalnya kelamaan nunggu guys dari tadi guys. Oke, kita lihat ekspor misil sudah dilakukan, tapi sepertinya dar dengan adanya Seijin yang coba mengamankan. Terlihat kali di mana Seijin menuju ke arah midlane. Ada Astral Comet sudah lakukan, tapi sepertinya KZ harus mundur terlebih dahulu. Di mana kita lihat kali ini dari seorang Cila harus defensif karena dari midlane. Dan sepertinya memang kalau kita lihat Sek here, Dragon Tail, Everia Theory dengan adanya Sokal Timbor yang dilakukan. Dan kita lihat di game kali ini di mana ekspor misil mencoba untuk amankan, masih ada Mizan dari Yuko. Dapetin damager terlebih dahulu. Satu trigger karena dari turtle-nya kita lihat nih, habis ini kayaknya semifinal deh. Kalau masih semi kayaknya jam 10 ya. Udah ada yang lolos, ngikut gua aman. Jangan ngikut. Enggak apa-apa, info aja. Satu trigger Black Dragon Form. Ada satu setup kembali first blood amankan. Kita lihat kali dari teman-teman tim SCPN 229. Damage dilakukan menuju ke arah bottom lane, tapi sepertinya Evria Kiori dengan Soul Gear memainkan Dragon Tail. Soul Gear memainkan dengan dia Sek here, tapi sepertinya kita lihat ini pasti dilakukan. Masih ada basic attack arah dari bottom lane, dimana akan coba untuk diamankan. Karena memang kali kita lihat wave ke arah dari bottom lane harus dipush secara pelan-pelan. Ini sebenarnya dari tadi tuh kenapa kok ngaret guys ya. Harusnya guys ya, 3 match itu kalau di custom itu harusnya 1 jam cukup guys ya. Ini sebenarnya kelamaannya itu karena mereka tuh kelamaan nunggu di B apa di ini yang di lobby anjir. Sumpah loh, nunggu di lobby dari jam berapa tadi? Ya khusus grand final malah AFK katanya. Udah ada yang masuk final maksudnya. Ini semifinal udah dari tadi sih. Lah iya berarti habis ini jam 10. Jam 10 aja Dim kalau gitu Dim. Ini berarti last match ya kita ya buat live-nya ya guys ya. Soalnya memang dari tadi tuh jujur terlalu lama guys. So Kelty Board kita lihat kalian dapatkan dengan ada di Transfer Kati Time Journey. Mencoba ngamain ke arah Eleanor, tapi Eleanor harus terpick up. Masih ada ekspor misil diinjak-injak. Sudah ada satu body portion. Rotation aman Kati BS kita lakukan, tapi Mirza dari Yuko harus mundur terlebih dahulu. Wave karena dari top lane kita lihat kali Simu akan coba untuk diambil terlebih dahulu. Dan sepertinya kita lihat kali ini udah ada Simu yang coba untuk targeting, memberikan setup terlebih dahulu. Dan memang kita lihat di mana Dar coba lepaskan wave ke arah midlane, tapi Miza dari Yuko. Astral Comet, Asa Spirit tembakan. Terlihatkan ini wave ke arah top lane, dimana Simu akan coba untuk amankan saja. Dan sepertinya Simu, wah Eleanor susah banget. Ini Cup League punya Luka bang? Bukan, punyanya Mimin Senu. Dulu punyanya Senu apa? Senu Organizer dulu tuh. Cuman gak tahu ini sekarang yang megang siapa Seno, nomornya Seno tuh. Soalnya namanya di aku Seno Organizer mas Jan. Oke, kita di person sudah ada satu baru tes, tapi dia transferkan dapatkan. Dan kita di mana darah harus terpick up juga. Ada injakan demi injakan dilakukan, karena kita lihat di game kali dimana satu buah Sokel tiba dapatkan. Bahkan kita lihat ini Eleanor langsung coba untuk mengunci dua player. Terlihat kali ini Holic coy langsung coba dibuka up. Soal kira dapatkan Dragon Tail diamankan. Kita lihat kali ini ada Prush Dev, tapi sebenarnya Cila memberikan setup. Everia Kiori ada Cila di sana, tapi sebenarnya Cila harus di pick up juga guys ya. Triple kill amankan Seijin kita lihat kali ini. Tapi sebenarnya KZ maniak didapatkan dan langsung di pick off satu persatu ya guys ya.
Benedetta coba untuk cutting tapi sepertinya terlalu jauh. Ada satu mid lane akan coba diamankan, kita lihat kali ini. Dan sepertinya wave car dari top lane terlebih dahulu. Satu trigger yang cukup bagus banget di mana wave-nya akan coba diamankan. Arah dari turtle kembali guys, kita lihat kali ini. Dan sepertinya Seijin ada Astral Echo memberikan trigger terlebih dahulu, tapi seperti kita lihat ke arah dari top lane. Dengan positioning ada Seijin. Wah, sakit banget guys. Langsung di detonas welcome loh. Seijin kali ini kita lihat dapetin poin kembali. Simu mencoba untuk amankan, tapi sepertinya untuk di game kali ini kita lihat satu trigger wave ke arah mid lane akan coba untuk dibersihkan, tapi nampaknya satu following up yang cukup bagus banget karena kita lihat kali ini adanya satu buah trigger yang coba dilakukan memberikan pressure setup yang dilakukan terlebih dahulu. Dan tentunya di mana kali ini kita lihat ada Seijin Sekir mencoba untuk lepaskan trigger yang dilakukan, dan sepertinya satu persatu guys ya. WFK dari midlane, trigger dilakukan, satu positioning yang cukup bagus, tapi sepertinya dengan adanya di person rotation mencoba dimakan, ada trigger dilakukan, dan seperti tali ranking kali dimana sebuah pressure dilakukan, Dragon Tail Avery Kiori mencoba untuk zoning out, tapi di arah dari midlane dimana Dark kali ini Assassin Spear ditembakkan, reverse time mencoba untuk dilepaskan, satu buah trigger kembali, Dragon Tail kita saksikan kali ini dimana, wah speed like wheel, cila, puppet on swing, dibuka, tapi Loi mencoba memaksakan diri, kita lihat kali ini dimana Kaizi ada Astral Echo, ditembakin kah, udah ada satu Astral Comet yang dipasangkan, tapi Eleanor, ada cuy, berhasil di pick off, dilakukan nih Seijin, mencoba lepaskan, tapi Dragon Tail Assassin Spear ditembakkan, satu pressure yang akan coba untuk di all in kembali, dan kita lihat di game kali ini dimana, satu wave yang akan di trigger dengan cukup bagus banget. Wave nya kali ini kita saksikan. Oke, karena dari bottom lane, here we go, kita lihat kali ini satu pressure Everyard Kiori, Dragon Tail terbuka, satu pressure yang coba dilakukan, tapi sepertinya Everyard Kiori menuju ke arah bottom lane. Ada Seijin terlebih dahulu, Cilla Dar dengan Sokel tiba dilakukan, tapi Mirza kali ini kita saksikan adanya dari Yuko Assassin Spear ditembakkan, reverse time, alarm bomb mencoba dapetin dengan Dragon Tail yang dibuka, dan sepertinya langsung coba ditumbangkan begitu saja. Satu persatu kan coba dimakan, kita lihat kali ini dengan adanya satu inner tar di bottom lane memberikan pressure bottom lane terlebih dahulu, bang bukannya sampai jam setengah 11. Aku udah bilang ke adminnya tuh sebenarnya jam 10 guys, karena aku udah bilang misalkan adminnya yang satu udah kelar ya berarti jam 10 udah langsung pindah, karena coba deh cek deh berarti bisa live segame kan, enggak kayaknya udah nggak bisa kayaknya jam 10 guys, aku guys soalnya jam 10-an. Oke, reverse time kita lihat kali ini ada satu dart memberikan pressure lalu active fake disconnect, tapi seperti kita lihat di game kali mana time journey amankan Sekir, ada Dragon Tail Assassin Spear ditembakkan, dan seperti kita lihat dimana Cilla memberikan pressure malah Fredrin di arah top lane dengan Kari yang berhasil untuk menumbangkan bersama dengan adanya Barat Seijin. Lord menjadi targeting, kita lihat kali ini coba kalian tanya adminnya deh, admin Seino udah aku bilangin aku bisanya cuman jam 8 sampai jam 10, kalau di jam 10 belum kelar ya aku gak berani inian karena udah ada jadwal gitu loh. Dragon Tail Miza dari Yuko terlihatkan di mana blue buff akan coba diamankan, kita lihat kali ini akan ada Sokel Timur Sekir bakar top lane di mana Assassin Spear ditembakkan, tapi Sekir kita lihat kali ini di mana Astral Echo wave demi wave yang akan coba di push, kita lihat kali ini spill lagi build dapatkan Simu, ada Detonas welcome Seijin, red buff kah akan diambil, red buff ternyata ya. Oke, Sokel Timur ada expert missile Holil cuy, kita lihat kali ini dengan Puppet Ostring dapatkan Cilla kali ini menjadi targeting dengan dia Puppet Ostringnya di trigger. Masih ada Benedetta dikejar, Sokel Timur kembali dapatkan tapi expert missile cukup menyakitkan, spin lagi wheel Phantom Step sudah ada satu buah spinning lagi wheel digunakan, tapi sebenarnya di belakang udah ada trigger tambahan bahkan Black Dragon Form Purish Death Dragon Tail amankan, dan seperti kali ini satu persatu kali coba ditumbangkan double kill Lord menuju ke arah mid lane, dan memang kalau kita saksikan di mana Bestar mid lane akan coba di push meskipun adanya pasif di sana di person rotation akan coba di push terlebih dahulu, kita saksikan di game kali ini di mana seperti Electro Fire Blow Psych here
Masih ada Pressure Dragon Tail. Udah ada Lord yang coba diamankan, tapi sepertinya Detona Spell Cam. Wave-nya akan mulai masuk. Kali ini kita saksikan apakah akan cukup bagus karena sekali berawakan Pressure Connect-nya sudah ada satu speed lagi build apa-apa, tapi Puppet on String-nya fokus menuju ke arah base. Di mana di percent rotation ada Mirza yang akan coba fokus ke arah base habis speed lagi build connect-kan. Masih ada satu wave yang akan masuk kembali, tapi bahkan dua. Eleanor last hitting dapatkan, dan kali ini Cilla harus bertahan sendiri dan harus di pick off begitu saja. Iya bang, ngaret banget tadi itu. Mungkin yang udah nonton dari tadi udah tahu sih guys. Dari game 1 itu kan harusnya jam 8 udah masuk kan. Karena aku bikin room itu jam 7.50. Nah 7.50, bayangin aku start itu baru jam 8.13, hampir 8.15. Dan itu hampir kudis itu. Hampir 1 poin itu buat lawan kalau kayak begitu. Karena tadi aku udah tanya juga kan sama Mimin. Ini yang Mimin Senonya. Kayak gimana. Oke, kita lihat kali MVP jatuh pada seorang Seijin dengan Barats. 9012 kali diamankan, ada Radiant Armor, satu buah Dominant Ice, Guardian Helmet, ada War Extra Bidalu, dan kali ini kita lihat di mana 10 menit 26 detik waktu yang dibutuhkan ya guys ya. 24 berbanding 6 poin ya guys ya. WK banyak yang ngaret, betul. Dari awal game malah, betul. Tanya aja guys ya. Oke, kita lihat kali ini di mana 21 poin diamankan ya guys ya. Bentar ya, aku tanya dulu nih si Dimas mau jam berapa nih. Si Dimas kagak info jadi jam berapa. Jadi sekarang apa jadi gimana? Kalau jadi sekarang aku nggak open room lagi. Ntar guys ya, tanya dulu nih admin selanjutnya nih, si Dimas mana nih? Kagak dibalas, tuman ya kan. Gua telpon. Tuman nih orang. Menjadi pahlawan kedengarannya sangat melelahkan. Kalau jadi rekan yang pemalas saja, boleh. Oke guys ya. Ayo guys ya. Kalau gitu ya udah. Terima kasih buat teman-teman. So sorry banget. Kalian bisa lanjut sendiri ya. Karena memang jamnya udah ngaret sedari tadi. Jadi gue gak bisa bantu banyak. Thank you so much buat teman-teman. Ya udah nonton, udah kasih like, comment, share, dan subscribe. Tadi 21 ya poinnya buat teman-teman dari tim. Yang menang itu tadi 21 buat teman-teman dari SMPN 229 ya guys. Sorry banget gak bisa ngelanjutin gamenya karena memang jam sewanya udah habis. Karena juga tadi ngaret banget. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah kasih like, comment, share, subscribe. Jangan lupa follow juga Instagram dari @bangafi_. Aku Bang Afi, pamit undur diri. Thank you so much again next time. Kita ketemu lagi di next level ataupun di next tournament Slay Sport. And bye-bye guys semuanya. Thank you, dadah.